Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om John Ngeritan, dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam usai, esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya mau mengajak si Tejo Arum untuk jalan-jalan sore lur, dimana di video kali ini saya ditemani oleh anak saya. Ini ada adik Neha. Di kandang saya ada 5 ekor sapi, namun adik Neha sangat senang sekali dengan si Tejo Arum, sapi putih yang berjenis BO yang sekitar seminggu lalu saya bawa pulang dari Kebumen, tepatnya dari daerah desa Karangrejo, kecamatan Petanaan, Kabupaten Kebumen. Nah, kita mau jalan-jalan. Salah satu tujuannya supaya si Tejo Arum ini lebih jinak, kemudian tidak kagetan lur ketika ada sepeda motor ataupun mobil, biar terbiasa. Mungkin nanti sekitar 5 atau 6 bulan lagi si Tejo Arum ini baru saya latih untuk jadi sapi tunggal lur. Mengingat usia Tejo Arum kisaran sekitar 14 bulan, jadi biar pertumbuhannya bagus dulu, kita kenalkan dengan lingkungan sekitar, kita coba untuk jalan-jalan di jalan raya supaya lebih tenang, tidak mudah kaget. Jadi nanti ketika jadi sapi tunggang, mentalnya ketika ada di jalan itu sudah tidak nyamar, tidak berbahaya, tidak kaget ketika melihat kendaraan-kendaraan yang lewat lur. Semoga saja nantinya Tejo Arum bisa betah dan bisa jadi sapi jumbo, yang tentunya di daerah saya merupakan salah satu jenis sapi yang saat ini langka lur. Oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Mohon doanya supaya si Tejo Arum ini pertumbuhannya lancar dan tidak rewel, bisa menjadi sapi tunggang dan nantinya juga bisa menjadi sapi jumbo. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hantar mbak.